kembali lagi bersama gue, Devi X Max. Hari ini gue mau ngajak kalian untuk melihat rumah yang millennials banget, yang cocok untuk kalian pasangan muda, khususnya yang baru menikah. Yuk kita lihat! Di sini, ini adalah ruangan productive room yang bisa digunakan sebagai kamar tidur ataupun ruangan bekerja pada saat kalian WFH atau anak-anak yang sekolah online. Nah, seluruh furniture yang ada di sini bisa kalian dapatkan karena memang rumah ini dijual secara full furnish kecuali sofa ini saja. Jadi kursi di sini, dua, sudah kalian dapatkan. Dan luas tanah dari rumah ini adalah 60 meter persegi dengan luas bangunan 86 meter persegi. Ini adalah meja yang kalian bisa gunakan sebagai meja untuk bekerja. Tapi ini juga sangat unik loh guys. Kalian bisa buka dan dijadikan sebagai ranjang. Nah, ini dia. Nah guys, di sini ada dua jendela besar yang melengkapi ruangan productive room ini, di mana kalian bisa buka untuk mendapatkan pencahayaan serta sirkulasi udara yang baik. Desain sangat compact, di mana kalian sudah mendapatkan banyak fungsi. Salah satunya adalah storage room. Ini dia. Dan kalian juga mendapatkan satu kamar mandi di lantai satu. Kamar mandinya sudah dilengkapi dengan shower. Di sebelah kiri saya adalah area laundry room. Di sini kalian bisa tempatkan mesin cuci dan untuk menjemur di area taman. Sekarang kita naik yuk ke lantai 2. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai 2. Ini adalah area bay window-nya. Kalian bisa santai sore bersama teman-teman dan keluarga sambil menikmati pemandangan di luar rumah. Ini adalah living room yang ada di lantai 2. Gimana guys? Homey banget kan? Banyak storage room tersembunyi loh guys. Sofa ini aja bisa jadi storage room. Dan di area belakang saya adalah area kitchen beserta dining room. Seluruhannya sudah include termasuk meja makan, kursi makan, stove serta basin di sini kecuali elektroniknya ya. Dan menariknya, di setiap lantai rumah ini sudah terdapat area kamar mandi. Ini adalah area kamar mandinya. Sekarang kita naik yuk ke lantai 3. Sebelum naik, teman-teman, di sini ada area storage yang tersembunyi, yaitu laci-laci di setiap anak tangganya. Guys, kita sudah sampai di lantai 3. Area ini khusus untuk kamar tidur. Ada dua kamar tidur, satu kamar tidur utama dan satu kamar tidur anak. Yuk kita lihat. Kamar tidur anaknya konsepnya bunk bed, di mana ada dua ranjang di sini, satu lemari pakaian dan meja belajar. Keseluruhannya kalian sudah dapatkan for free loh. Sekarang kita lihat kamar tidur utamanya. Ini adalah kamar utamanya. Di sebelah kiri saya adalah lemari pakaian yang kalian juga sudah dapatkan beserta ranjang yang ada di sini. Kamar tidur utama sudah dilengkapi dengan balkon dan juga ada kamar mandi yang connecting. Ini dia kamar mandinya. Jadi kamar mandi ini bisa digunakan sebagai kamar mandi utama serta kamar mandi anak. Guys, rumah ini keren banget kan? Dengan ukuran 60 meter persegi, kalian sudah bisa mendapatkan rooftop. Yuk kita lihat. Ini adalah rooftopnya, di mana kalian bisa menikmati kopi sore bersama teman-teman dan keluarga sekaligus menikmati pemandangan di luar rumah. Keren kan? Gimana guys? Keren kan rumahnya?
Lokasinya ada di Tabebuya BSD City. Bisa tebak nggak kira-kira rumah sekeren ini berapa sih harganya? Betul banget, hanya dengan 1,7 miliar rupiah masih bisa diskon sampai dengan 12,5% dan cicilan hanya 10 jutaan. So, jangan lupa gercep ya, jangan sampai kehabisan. Kontak saya via WhatsApp. See you!